Selamat pagi pemirsa. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menunjukkan teladan taat hukum dengan tidak mengintervensi kasus hukum yang menjerat putranya Hunter Biden. Hunter mengaku bersalah atas kasus pidana pajak dan pelanggaran senjata api. Meski demikian, Biden memilih untuk menghormati putusan pengadilan dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk memberikan pengampunan. Ketaatan Joe Biden terhadap hukum menunjukkan komitmen pada prinsip pemisahan kekuasaan dalam demokrasi. Pemerintahan di Amerika Serikat memiliki pembagian yang jelas antara pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana tidak ada yang dapat saling menguasai. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siaran ini Senin 9 September 2024 dengan tema Teladan Taat Hukum dari Joe Biden bersama saya, Leona Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Sejauh ini taat hukum? Ya, Alhamdulillah sejauh ini tidak pernah melenceng. Tidak pernah melenceng, tidak pernah menyalahgunakan posisi, jabatan, pengantarkan kita, Mas Kohar dan pemirsa, ke editorial. Kita pagi ini editorial diberi judul Teladan Taat Hukum dari Joe Biden. Ya. Ada yang mengatakan begini, Mas Kohar, ini kan sebenarnya apa yang dilakukan Joe Biden bagian juga dari strategi politik, karena wakilnya sekarang Kamala Harris sedang mau running lagi jadi presiden, supaya kemudian simpati itu turun kepada Biden yang otomatis juga turun kepada Demokrat dan bisa memenangkan Kamala Harris. Bagaimana, Mas? Ya, boleh saja anggapan seperti itu terjadi, tetapi faktanya apa yang disampaikan oleh Joe Biden itu konsisten antara ketika dia masih menjadi kandidat dan ketika dia menyatakan mundur dari kandidasi. Itu sama, suaranya sama bahwa dia tidak akan mengintervensi hukum, tidak akan mengintervensi yudikatif dalam kasus konteks anaknya. Kan ini kan kasus yang kedua. Kasus yang pertama kan kepemilikan senjata api ilegal, lalu narkotika, dan pekerja seks komersial. Kan yang pertama, waktu itu sudah diproses di bulan Juni, dan dia dinyatakan bersalah. Waktu itu sempat ada ide untuk menyampaikan amnesti gerasi, tapi kemudian Biden mengatakan, saya tidak akan memberikan itu, meskipun itu wewenang. Dan kali ini ditekankan lagi ketika kasus yang kedua, dalam kasus pengemplangan pajak, tidak membayar pajak senilai 21,5 miliar, dan dia menyatakan bersalah, miliar rupiah. Mengakui bersalah. Ini anaknya presiden? Anaknya presiden. Presiden yang masih berkuasa? Presiden yang masih berkuasa, dan masih punya kekuasaan dalam beberapa bulan yang akan datang. Yang masih memungkinkan, dan vonisnya ini dibaca di bulan Desember ketika nanti Joe Biden juga masih menjadi presiden. Jadi inilah teladan ketika ketaatan hukum itu dimulai dari pucuk pimpinan. Maka ke bawah dia akan menjadi sebuah proses ketaatan hukum yang sama, yang dirasakan sama, yang berjalan secara sama, sehingga equality before the law ini benar-benar dirasakan oleh rakyat Amerika. Dan itu menjadi tradisi akhirnya. Karena itu teladan yang baiklah bagi kita. Pertanyaan besarnya, Mas Kohar, apakah memang teladan itu harus kita lihat dari negara lain, dalam hal ini Amerika Serikat, atau memang sebetulnya di Indonesia masih ada? Kalau kita bicara konteksnya adalah pemimpin tertinggi, apakah kita sekarang masih juga bisa belajar dari pemimpin tertinggi Indonesia? Kita akan bahas itu, Mas Kohar, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 9 September 2024, Teladan Taat Hukum dari Joe Biden. Teladan Taat Hukum dari Joe Biden. Di mata sebagian orang, menjadi pemimpin adalah kenikmatan, apalagi menjadi pemimpin sebuah negara adidaya seperti Amerika Serikat. Bagi warga negara yang bukan adikuasa, tentu tidak terbayang besar, luas, dan dalamnya pengaruh dan kuasa yang dimiliki. Belum lagi, penghargaan dan pengakuan yang dimiliki oleh seorang presiden Amerika Serikat, baik dari warga negara sendiri maupun negara lain. Akan tetapi, Presiden AS Joe Biden kini harus mengalami sisi lain dari beragam kekuasaan yang dia miliki.
Karena menjadi pemimpin negara demokrasi di era modern tentu bukan di masa kerajaan. Di zaman kerajaan, penguasa bisa semena-mena dan sewenang-wenang sesuka hatinya. Syukur-syukur ada negara yang dipimpin oleh raja yang berpihak serta memerhatikan sulitnya hidup rakyat, bukan sekadar memungut pajak. Presiden negara demokrasi juga bukanlah seperti kisah legenda. Mereka adalah pemimpin hasil pilihan rakyat, bukan keturunan dari kekuatan alam seperti matahari, bulan, ataupun penjelmaan dewa. Walhasil, Joe Biden tetap harus tunduk pada beragam aturan yang ada sehebat apapun dirinya. Demokrasi telah membatasi kuasanya hanya di pilar eksekutif. Dia tidak berwenang untuk memasuki pilar legislatif maupun yudikatif. Di akhir masa kekuasaannya, Biden tetap tegar dan menghargai putusan pengadilan atas putranya, Hunter Biden. Presiden Biden terbukti konsisten untuk tidak mengintervensi atau cawe-cawe urusan hukum yang menjerat putra bungsunya itu. Hunter adalah satu-satunya putra Presiden Biden yang masih hidup. Dan pada 5 September, Hunter mengaku bersalah atas 9 dakwaan kasus pelanggaran pidana perpajakan. Sebelumnya pada Juni 2024, Hunter telah divonis bersalah oleh juri atas dakwaan berbohong tentang penggunaan narkoba saat mengisi formulir pembelian pistol pada 2018. Itulah lambang ketaatan hukum. Indonesia bisa dan perlu untuk belajar dari kejadian yang menimpa Presiden Biden, meski nun jauh di sana. Amerika Serikat memang telah menerapkan pembagian kekuasaan yang jelas antara 3 pilar demokrasi, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif. Karena pembedaan tersebut telah menjadi hakikat dari demokrasi dan mencerminkan mekanisme check and balance. Di antara pilar itu dijalankan sedemikian rupa, sehingga antar 3 pilar itu tidak memungkinkan untuk saling menguasai. Ada penghormatan dari eksekutif terhadap legislatif dan yudikatif, begitu pula sebaliknya. Tidak ada cerita hukum tunduk pada kekuasaan, dan itu semua dijalankan sangat ketat tanpa kompromi. Selain sistem pemerintahan yang sudah berjalan, pribadi Biden juga menampilkan integritas dan konsistensi. Ada kesesuaian antara omongan dan tindakan, termasuk tidak menggunakan hak sebagai presiden untuk memberikan pengampunan khusus jika Hunter terbukti bersalah. Biden pantang mempraktikkan beda antara omongan dan tindakan. Ia bukan tipe pemimpin yang dari mulut mengaku tidak akan intervensi, akan tetapi tindakannya justru sibuk lobi sana-sini. Mengaku tidak cawe-cawe, tapi semua bisa merasakan kenyataan yang berbeda. Bila pemimpin tidak konsisten, publik tinggal menunggu waktu saja akan ada perilaku diskriminatif. Aturan hendak diubah, kemandirian pilar kekuasaan lain dijarah. Semua hanya untuk mewujudkan angan-angan dan kepentingan pribadi dan keluarga semata. Karena itulah, publik kerap menyaksikan gaya pemimpin yang berbeda antara di depan dan belakang panggung. Publik sudah lelah dengan itu semua. Publik mendambakan pemimpin layaknya Joe Biden yang berintegritas dan konsisten. Bukan pemimpin yang hanya mengaku memiliki integritas dan konsistensi, tapi terus-terusan menjalankan kekuatan dramaturgi. Bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita mau bertanya juga Mas Kohar sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan cendekiawan muslim Profesor Komarudin Hidayat. Prof. Komar, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Sehat-sehat Prof. Komar. Alhamdulillah sehat-sehat. Saya harus meneladani Prof. Komar karena di usia yang jauh di atas saya tetap memelihara kesehatan dan bicara soal teladan yang dibahas oleh editorial pagi ini, Prof. Komar, bagaimana kita bisa melihat seorang Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak mau menggunakan kekuasaannya, sebetulnya punya opsi untuk mengampuni warga negara yang bersalah, tapi dalam hal ini adalah anaknya dan membiarkan proses hukum berjalan. Kalau Anda lihat, Prof. Komar, apakah bangsa Indonesia bisa benar-benar belajar dan mau berubah? Karena
sering terjadi, contoh baik itu kita lihat, tapi sekedar kita lihat saja, tidak mau kita tiru dan kita lakukan. Bagaimana, Prof? Ya, sebelum jauh ke sana, saya ingin sedikit memberikan background genealogi negara Amerika dan Indonesia. Okay. Dengan begitu agar kita lebih bijak melihatnya. Yeah. Masyarakat negara Amerika itu dibentuk oleh mereka yang datang ke tanah Amerika, benua Amerika, meninggalkan kampung halamannya untuk mencari kebebasan, membangun masyarakat baru yang beradab, yang dulunya mereka hidup dalam masyarakat yang tertindas, yang tidak memberikan kebebasan berpikir. Sementara Indonesia menjadi Indonesia, itu warganya tetap hidup dan merumah etnisnya, tradisinya. Di mana tradisi masyarakat Indonesia, Nusantara itu memang sebagian besar feodalistik. Dan bagi masyarakat Nusantara, lebih-lebih Jawa, kekuasaan itu diyakini sebagai anugerah dari Tuhan, pilihan dari Tuhan, sehingga mereka merasa kekuasaan itu berada di tangan dirinya karena hadiah dari Tuhan. Oh. Sementara di Amerika, kekuasaan itu amanat dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dipertanggungjawab oleh rakyat, sehingga etika publik itu sangat diutamakan di sana. Oleh karena itu, seseorang di sana untuk menjaga harga dirinya, maka dia juga harus mentaati etika publik. Okay. Kalau di sini penguasa itu kadang-kadang karena psikologi bahwa itu penguasa datang dari Tuhan, ini milikku, kekuasaan milikku, kadang-kadang ya semauku aja gitu kira-kira. Itu genealoginya ya. Oke, Prof. Komar, masalahnya kan begini ya, kan kalau bicara bentuk negara, bentuk pemerintahan Indonesia dengan Amerika Serikat kan mirip ya, sama-sama republik. Lalu kita bukan kerajaan, bukan dipimpin oleh raja, yang memang mendapatkan kekuasaannya seperti yang tadi Prof. Komar katakan, dipercaya sebagai anugerah dari Tuhan dan akan diturunkan turun-temurun kepada keturunannya. Kita presiden pemimpinnya yang kemudian menjadi presiden karena dipilih rakyat, lalu kemudian presiden berikut juga dipilih rakyat. Walaupun punya latar belakang sejarah seperti yang Anda katakan tadi, kan harusnya sikap pemimpin Indonesia itu ya mirip-mirip dengan pemimpin Amerika karena bentuk pemerintahan dan negaranya negara sama, ini Prof. Negara bangsa ini dibentuk dengan spirit seperti itu, seperti yang di Amerika, yaitu mengutamakan apa etika publik, penegakan hukum, di semangat para pendiri bangsa seperti itu. Oleh karena itu kalau ada presiden yang dia tidak paham, tidak mengikuti cita-cita, semangat, prinsip pendiri bangsa, maka orang itu sungguhnya ya tidak layak menyalahi dari prinsip kehidupan negara modern. Dengan demikian, etika publik, penegakan hukum, itu harus seorang presiden harus menjadi role model, menjadi contoh. Contoh ya. Kalau kita melihat perjalanan bangsa kita, Prof. Komar, Anda masih punya pengharapan, punya keyakinan bahwa Republik Indonesia akan terus berjalan dengan sesuai harapan kita saat kita sama-sama bersepakat bentuk pemerintahan kita Republik, dan kemudian ketaatan hukum itu memang benar-benar terus akan ada, bukan hanya sekedar dikatakan tapi dilakukan. Masih optimis tidak, Prof. Komar? Gini. Harapan dan cita-cita itu harus dikawal, diperjuangkan. Jadi kita masalahnya bukan pesimis atau optimis, tapi bagaimana kita punya komitmen mengawal, menegakkan cita-cita tadi, kehidupan berbangsa modern. Gunanya sekian banyak universitas, intelektual, perguruan tinggi, partai politik, itu kan untuk itu tugasnya sebenarnya. Baik, berarti kita tetap memelihara keyakinan kita ya, Prof. Komar, bahwa Republik Indonesia akan bisa mirip-mirip dengan Republik Amerika Serikat yang kemudian sama-sama belajar untuk taat hukum mulai dari pucuk pimpinan sampai kepada rakyat biasa. Begitu ya, Prof? Iya, kita sama. Bukan kita, bukan pengekor Amerika ya. Kita punya kesamaan menjunjung tinggi nilai-nilai civil society ya, civility,
keadilan, kesejahteraan, penegakan hukum. Ya, kita kawal bersama-sama. Dan ini tugas kita semuanya. Yeah. Kekuatan kita itu kan dari rakyat. Negara itu anak kandung rakyat. Maka rakyat yang harus mengawal. Kalau penguasa itu menyimpang, nyeleweng, kekuatan rakyat yang harus meluruskan. Iya, iya. Kita tetap memegang teguh prinsip itu bahwa kekuasaan itu adalah mandat yang dipercayakan rakyat yang harus dijaga dan diupayakan baik-baik, termasuk dengan taat hukum, bukan hanya dikatakan tapi dilakukan. Terima kasih Cendekiawan Muslim Profesor Komarudin Hidayat sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Komar. Selamat pagi. Mas Komar, pertanyaannya adalah kalau ada contoh baik, ya. Kita punya dua pilihan kan, sekedar melihat, terkesan, lalu berhenti dengan kehidupan kita yang biasa, atau yang kedua kita melihat, lalu kita meniru, terinspirasi, dan menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Indonesia seperti apa? Ya, kalau menggunakan kata teladan, teladan itu kan sebetulnya kata yang positif maknanya. Yeah. Artinya berarti teladan itu pasti contoh kebaikan, bukan keburukan. Yeah. Nah, dengan menggunakan teladan, maka ya harusnya kita mencontoh. Mencontoh sesuatu yang memang sudah dari sononya dikatakan sebagai baik. Yeah. Kalimat dasarnya itu teladan, itu kan berarti baik. Nah, dengan berupa kebaikan, ketaatan terhadap hukum, maka negeri ini akan bisa kita saksikan bahwa yang disebut sebagai equality before the law, kesamaan di hadapan hukum, law, itu kesamaan di depan hukum, itu bukan hanya omong-omong, bukan hanya omongan, tetapi betul-betul dilaksanakan. Orang sering berkata bahwa hukum kita itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Nah, coba buktikan bahwa perkataan itu salah. Coba buktikan bahwa negara ini sama kedudukannya, tajam ke atas, sama juga tajam ke bawah, sama samping, tajamnya ya. Pokoknya sama tajamnya. Bahwa taring hukum itu memang betul-betul berfungsi, bukan sekadar untuk memamah ya, bukan sekadar untuk menggigit mereka yang lemah, berbeda, mereka yang di bawah, tapi kemudian tumpul atau tidak ada giginya, bahkan tidak ada taringnya, tidak ada giginya ketika harus berhadapan dengan mereka-mereka yang berada di dalam lingkungan kekuasaan. Nah, itulah teladan ketaatan hukum. Dan itu bisa dipraktekkan di negara demokrasi, negara republik, yang sama prinsip-prinsip dan sistemnya itu sama dengan Indonesia. Bahkan kita punya plus, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang ada di dalam Pancasila, yang tingkat keyakinannya mestinya berlipat-lipat. Karena seorang ketika dia dilantik menjadi pimpinan, menjadi penguasa di republik ini, maka sumpahnya adalah sumpah demi Tuhan. Artinya kan itu sebuah sebuah sumpah yang tidak main-main, yang mestinya dia menjadi perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, minggu lalu, pekan lalu, kita menyaksikan dua keteladanan sekaligus. Keteladanan yang pertama itu hadir langsung ke negeri ini, sementara keteladanan yang kedua adalah berita dari Amerika Serikat yang terkait dengan Joe Biden. Yang hadir itu adalah Paus Franciscus yang memberikan keteladanan tentang kebersahajaan dan anjuran-anjuran tentang perdamaian, keadilan. Ya kan sama itu. Lalu yang satunya lagi adalah prinsip yang muncul dari seorang Joe Biden yang notabene anaknya sedang bermasalah secara hukum. Jadi ketika berurusan terkait dengan negara, Bung Leo, mestinya maka prinsip-prinsip kenegaraanlah yang dibuat, bukan lagi personal. Urusan personal itu ya urusan yang memang biasa, bapak dan anak biasa. Tetapi ketika dia diikat oleh spirit-spirit kenegaraan, dia diikat oleh aturan-aturan tentang kenegaraan, maka dia harus berjalan di dalam rel kenegaraan. Kalau kemudian ada pimpinan yang jelas-jelas melanggar hukum, kita akan lebih mudah untuk menilai dan kemudian menjatuhkan sanksi kepadanya. Tetapi beberapa orang mengatakan fenomena terakhir di negara ini tidak melanggar hukum, Mas Kor, tetapi mengubah hukumnya, sehingga kemudian seakan-akan tidak pernah ada pelanggaran hukum. Nah, kalau itu yang terjadi, bagaimana kita bisa meneladani perilaku pembelokan, atau ada sebagian orang lagi mengatakan
pengangkangan hukum. Ini dikatakan orang-orang ya, yeah. Belum tentu terjadi. Sementara kita melihat di tempat yang lain tidak perlu tuh kemudian susah payah ketika rakyat maling ayam itu langsung dihukum dengan keras. Bagaimana yeah. Mas? Ya, yeah, pengangkangan hukum, kemudian perubahan hukum, aturan, itu kan terjadi dalam ranah-ranah yang biasanya terkait dengan politik. Tetapi ketika dia terkait dengan pidana kan mestinya tidak terjadi itu. Yeah. Hukum tetap tetaplah hukum yang diproduksi oleh standar buku, yaitu kitab undang-undang, hukum pidana, yeah. Itu yang berbicara. Tetapi biasanya ketika dalam kaitannya dengan politik, dengan kehendak untuk berkuasa, maka di situ mulai diatur-atur. Nah, akhirnya adalah ya kita memang melihat prinsip-prinsip di negara hukum itu memang berproses. Yeah. Tapi sayangnya proses kita ini kan sering dikritik bukan ke depan tapi ke belakang. Iya. Atau mundur. Benar. Sesuatu yang sudah kita koreksi puluhan tahun yang lalu, mau kita kembalikan lagi dengan cara mengutak-atik itu, prinsip-prinsip itu. Nah, komitmen tadi yang sebagaimana dikatakan oleh Prof. Komarudin Hidayat, komitmen itu yang lemah. Iya. Komitmen untuk mengawal, komitmen untuk mengikhtiarkan bahwa apapun yang namanya aturan, undang-undang, itu tidak bisa seenaknya dibelokkan hanya untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan kelompok. Yeah. Mestinya tidak bisa seperti itu. Kepentingan yang harus dinomor satukan jelas adalah kepentingan rakyat. Yeah. Karena prinsip pendirian negara Republik Indonesia itu adalah untuk rakyat. Indonesia, kata Bung Karno, kan negara yang satu. Yeah. Satu untuk siapa? Satu untuk semua, satu untuk rakyat. Bukan satu untuk satu, bukan satu untuk dua, tiga orang, tiga kelompok. Yeah. Tetapi satu untuk semua. Yeah. Siapa semua itu? Ya rakyat. Nah, ketika dedikasi satu untuk semua, itu berarti siapapun yang sudah terpilih menjadi pemimpin, baik dia di level negara, pusat, di pusat, sampai di level daerah, nanti pilkada ini, maka prinsip-prinsip itu harus masuk ke dalam diri mereka. Ya kita malu dong dengan para pendiri bangsa ini. Maksud setiap kita mau mencari rujukan pemimpin yang punya visi, pemimpin yang berintegritas, selalu larinya adalah ke pendiri bangsa. Lama sekali itu, jauh sekali. Nah, kita harus selalu menengok ke belakang terpaksa. Kalau kita mau mencari atau mencontoh mereka-mereka yang seperti itu. Contoh yang sudah tidak hidup lagi begitu ya maksudnya. Betul. Nah, contoh yang orangnya sudah tidak hidup, lalu contohnya sudah ada dalam buku, masih ada di dalam buku, tetapi tidak pernah ditengok dan tidak pernah dikerjakan. Pertanyaannya Mas Kohar, kalau kita kembali lagi belajar dari Joe Biden, itu kan Joe Biden punya kekuasaan paling tinggi di Amerika Serikat. Tapi di sisi yang lain, dia juga diperhadapkan dengan hukum. Anaknya bermasalah dengan hukum. Sebetulnya kan ada pilihan untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengangkangi hukum atau membebaskan anaknya. Apakah masalah ini soal penghormatan hukum, terutama oleh orang yang punya kekuasaan, apalagi yang paling tinggi, itu memang tergantung karakter orangnya. Joe Biden mungkin kalau dia adalah orang yang sangat sangat menyalahgunakan kekuasaan, bisa saja langsung menyalahgunakannya. Benar-benar tergantung dari karakter orangnya, atau memang sistemnya juga yang bisa membantu orang supaya lebih benar. Kita harus jeda dahulu, Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu, Mas Gohar, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo, Bang Gohar. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bion. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Baik, makasih, Bung Leo, Mas Gohar, makasih. Jadi begini, di mana Lenin coba Jadi di mana Lenin menjustifikasi kekuasaan dengan membantai rakyat dengan cara-cara tidak beradab. Nah, dalam konteks ini, Bung Leo, kita kembali melihat bagaimana Presiden Amerika menjustifikasi terhadap ekspresi hukum dalam penegakan law enforcement. Jauh 1300 tahun berlalu, Nabi Muhammad sudah memberikan contoh suri teladan yang terbaik bagi umat. Nah, dalam konteks ini, coba kita melihat di Republik kita Indonesia, sang merah putih untuk coba mendarmabaktikan anak bangsa ini dalam mengabdi kepada bangsanya. Di mana trias political will tidak mengadopsi tentang eksistensi keberadaannya untuk sama-sama dalam rangka penegakan law enforcement. Nah, saya sepakat bahwa konstruksi hukum, baik itu hukum pidana, perdata, maupun konstitusi, tetap kita melihat dalam azas-azas hukum yang diatur oleh KUHP, undang-undang, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Yeah. Nah, dalam konteks ini, pemimpin itu tidak sebatas memerintah, tapi pemimpin harus memberikan contoh yang terbaik bagi anak negeri ini yang akan melanjutkan dharma bakti, tonggak estafet pembangunan nasional. Satu contoh pada zaman rezim Soeharto, Bung Karno, sang proklamator bangsa, begitu besar jasanya kepada Republik ini. Mereka dipenjara. Okay. Bayangin coba. Nah, di sini adalah ada proses keadilan terhadap hukum itu. Rohnya sebuah hukum adalah keadilan. Fiat, justitia, ruat, kolom, katanya dalam ilmu hukum. Yeah. Nah, jadi dalam konteks ini kita sepakat anak negeri untuk hukum dijadikan panglima. Tapi tidak dalam konteks kekuasaan politik sesaat yang ingin yang ingin mementingkan kepentingan keluarga, kelompok, dan golongannya. Mungkin itu, Bung Leo, Bang Kohar, makasih banyak. Terima kasih, Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Bion ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Bagaimana, Bu, pendapat Ibu? Silakan, Bu. Ya, jadi kalau saya pribadi, Pak, ya, tidak perlu jauh-jauh ya lihat negara lain ya dan sebagainya. Ya. Kalau mereka-mereka ini konsisten dengan sumpah jabatan, ya, tidak akan terjadi seperti sekarang ini, ya. Semua aji mumpung, ya, sudah putus surat malu dan sebagainya. Jadi walaupun di Amerika itu bisa sebagai contoh, tapi dengan sumpah jabatan itu, kalau mereka itu konsisten, maka tidak akan terjadi seperti yang sekarang ini, ya. Jadi dari hati nurani saja, ya, itu kuncinya, hati nuraninya itu bagaimana sehingga bisa menjalankan tugas-tugas yang diemban oleh negara atau yang dipercayakan oleh masyarakat. Nah, sekarang ini itu yang terjadi, ya. Jadi termasuk tadi yang saya katakan, aji mumpung, ya, mumpung masih kan masih ada 2 bulan dan sebagainya, semua diangkat naik dan sebagainya, ya, aji mumpung, dan semua juga dilabrak, aturan-aturan dilabrak kiri kanan, diputar kiri kanan dan sebagainya, sehingga tidak ada lagi istilahnya mereka itu adalah sebuah aturan yang tidak perlu disinggung atau dilabrak oleh penting-penting kita dan sebagainya. Jadi memang itu tadi kuncinya, ya. Jadi pemimpin-pemimpin kita itu harus menghayati sumpah. Jadi kita deliranti sumpah jabatan itu, maka betul-betul dihayati sehingga bisa dilakukan di masyarakat, dan masyarakat juga bisa menerima apa yang dilakukan oleh pemimpin kita itu. Mudah-mudahan ke depan pejabat-pejabat kita itu, ya, walaupun ada contoh di Amerika, tapi kalau dia sudah lupa sumpah jabatan, maka percuma saja, ya. Banyak-banyak studi banding ke luar negeri, tapi tidak ada hasil. Nah, itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Bu. Di belakang Ibu Lia ada pemirsa Metro TV di Lampung, Pak Jalaluddin. Pak Jalaluddin, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Jalaluddin. Bagaimana, Pak, kita bisa mencontoh atau meneladani ketaatan hukum yang diperlihatkan Presiden Amerika Joe Biden? Atau memang kita melihat saja? Betul, bagaimana, Pak Jalaluddin? Ya, saya melihat editorial pagi ini sangat menarik, betul itu, Pak. Oh, jadi dalam hal ini memang harus diikuti apa jejak Joe Biden itu berlaku juga di Indonesia. Selama ini kan kita lihat, terutama saya ini hidup masa Orde Baru, masa Orde Lama, dan sekarang masa reformasi. Okay. Masa reformasi ini sih lihat hukum itu tidak begitu ini, tidak ada gergetnya itu. Nah, jadi itu bengkok-bengkok bahasanya itu. Bengkok-bengkok. Kalau bahasa seharinya itu laku di bawah, tidak jalan di atas. Oh. Nah, itu. Jadi berlaku tajam ke bawah, bahasanya akan tumpul ke atas. Ini fakta. Jadi permasalahan sekarang ini, saya sesalkan itu pada saat mereka mencari suara dalam pemilu, janji-janji mereka itu dalam sisi penegakan hukum tidak ditaati. Itu. Nah, itu. Jadi dalam perjalanan semacam itu, nah ini yang jadi penyesalan kita itu. Nah, sekarang kita lihat ke depannya Pak Prabowo, janji akan menegakkan hukum, kan? Nah, harapan kita jangan seperti bahasa kita ini, kan? Nah, itu. Janji subuh, bayar dikjo, tanya, kan? Nah, itu bahasa kita tuh, Pak. Janji subuh, bayar dikjo. Boleh diulang, Pak Jalaluddin, pelan-pelan, Pak, biar kita belajar bagaimana, Pak, bahasanya, Pak? Dalam bahasa kita ini, Pak. Ini janji sungguh, bayar dikjo. Artinya omongannya pada saat mereka ingin dipilih, nah, sungguh-sungguh, tapi dalam pelaksanaan nggak ada. Jadi nggak mencapai yang kita harapkan dalam segala hukum itu. Itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi simbol dari jubilian ini menjadi ini kita tuh di Indonesia ini ke depannya. Saya kira demikian, Pak. Baik. Ya. Terima kasih, Pak Jalaluddin di Lampung, untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Mas Kohar tadi menarik, Bu Lia katakan, ya nggak usah belajar jauh-jauh dari Amerika lah. Kalau kemudian para pemimpin, para pejabat itu ingat dengan isi sumpah jabatan, janji jabatan, ya harusnya tidak terjadi tuh pelanggaran hukum atau pengangkangan hukum. Bagaimana, Mas? Nah, persoalannya ingat itu hanya mengandalkan daya ingat. Itu ternyata ingatan kita terlalu pendek. Pendek-pendek ya? Pendek-pendek. Ingatan, baik ingatan personal maupun ingatan kolektif, banyak orang di negeri ini itu sangat pendek. Yeah. Karena itu harus selalu diingatkan. Dari manapun datangnya contoh itu, ya itu harus, meskipun secara geografis jauh, tetapi secara peristiwa dia biasa dikatakan dekat. Sangat dekat. Yang dikatakan proximity atau kedekatan itu tidak semata-mata diukur dari jauh. Yeah. Nabi Muhammad tadi yang disebut oleh penelepon, Babylon, itu kan di Arab. Itu jauh, dalam penerbangan butuh 10 jam lebih. Tetapi dia relevan. Teladan-teladannya relevan. Paus itu ketika itu ya datang ke Indonesia, tetapi apa yang dikatakan oleh Paus kan jauh sebelumnya juga sudah dikatakan. Betul. Dan itu ada di Italia, di Vatikan yang jauh sangat juga. Jauh. Yeah. Nah, jadi definisi jauh di sini tentu relatif. Nah, karena itu setiap ada hal-hal yang terkait dengan keteladanan dan ternyata di Republik ini teladan itu kering, maka tidak ada salahnya kita ungkapkan, kita ingatkan lagi. Ini sebagai daya pengingat, supaya tidak ada lagi yang ingatannya kolektif, yang ingatan kolektifnya pendek. Gitu. Jadi dikatakan tadi berjanji sungguh, gitu kan, tetapi bertindak tidak ada, gitu kan, gitu kan. Pertanya- itu kan sebuah pemimpin yang tidak otentik, gitu. Itu dia. Pertanyaan soal kekuasaan dan hukum, itu kan kalau orang-orang yang belajar hukum mengerti bahwa ada namanya negara hukum. Ya. Indonesia kan katanya masih negara hukum. Ya. Masih ya? Ya, masih sampai saat ini. Dan ada yang namanya negara kekuasaan. Ya. Kekuasaan dan hukum itu kalau kemudian penguasanya taat hukum betul, harusnya sih logikanya rakyatnya akan sejahtera. Ya. Di kondisi sekarang kalau kita melihat, Mas Kohar, apakah kita memang benar-benar masih mengedepankan hukum atau memang hukum itu sekarang sekedar menjadi alat? Ya. Untuk kemudian
memperkuat kekuasaan siapapun yang menjadi penguasa. Ya, hukum itu kan prinsipnya itu sebetulnya dibuat itu adalah untuk justice and order. Jadi untuk ketertiban dan untuk keadilan. Tetapi sayangnya kita masih bertanya-tanya sampai saat ini, ketertiban untuk siapa, keadilan untuk siapa, atau ketertiban untuk siapa, keadilan yang mana? Karena katakanlah tertib menurut satu dua orang, tetapi menurut yang lain tidak tertib. Lalu adil menurut dia, tetapi tidak adil menurut banyak orang. Nah, dan itu sudah dihembuskan dan sudah dinyatakan berkali-kali. Maka dalam konteks itulah prinsip hukum ini harus betul-betul ditegakkan. Menegakkan hukum jangan sampai seperti menegakkan benang basah. Itu yang sulit sekali ditegakkan gitu. Apakah bangsa Indonesia masih menjadi bangsa pembelajar yang mau meniru dan mau berubah dari contoh ketaatan hukum Joe Biden? Kita bahas bagian berikut, Mas Kohar. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Mas Kohar. Ada Gium Hukum ya yang mengatakan fiat justitia ruat coelum. Tadi Pak Bion mengutip yang artinya adalah walaupun langit runtuh, keadilan itu harus tetap ditegakkan. Pertanyaannya, di Republik Indonesia saat ini, apakah kita masih melihat bahwa memang kekuasaan itu tunduk di bawah hukum, atau sekarang kita melihat hukum dipakai oleh kekuasaan untuk memperlebar kekuasaannya? Ya, itu yang sayangnya terjadi, yang seperti saya katakan bahwa mudah-mudahan kita bisa kembali lagi kepada prinsip-prinsip hukum. Dengan selalu kita mengingatkan bahwa ada contoh baik, ada teladan di luar sana, yang ternyata ketaatan hukum itu dimulai dari pucuk pimpinan, dari pemimpin yang paling tertinggi. Nah, dalam konteks itu harapan kita sebagai anak kandung Republik ini adalah para pemimpin mau ingat kembali pada sumpahnya, ingat kembali pada prinsip-prinsip dasar, bagaimana hukum itu mesti tegak walaupun langit runtuh katanya kan gitu. Nah, prinsip hukum sebagai payung dari segalanya harus tetap ditegakkan. Tidak boleh hukum berada di ketiak kekuasaan atau bahkan hukum dijadikan sebagai alat untuk kekuasaan. Ada orang mengkritik hukum bahkan dijadikan sebagai alat pemukul untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan kekuasaan. Nggak boleh. Ini prinsip-prinsip yang mesti harus kita mulai tegakkan secara rigid, secara sangat-sangat ketat. Kenapa? Karena prinsip-prinsip semacam ini kan menjadi keluhan pada era dulu, pada era Orde Baru, kemudian dikoreksi di era reformasi, lalu sekarang mau dikembalikan lagi bahwa ada beberapa prinsip-prinsip di mana kita bukan lagi rule of law, tapi rule by law gitu kan. Jadi negara yang hukum yang dipaksa tunduk pada kekuasaan, bahkan hukum dibelokkan untuk kepentingan kekuasaan. Itu prinsip-prinsip yang tidak boleh. Kita sebetulnya sudah sangat punya rujukan ya oleh para pendiri bangsa seperti yang saya katakan tadi. Kiai Haji Agus Salim itu sering sekali menyitir kata-kata bijak dari Belanda. Leiden is Leiden. Selalu mengingatkan seperti itu. Dan dia sendiri sebelum mengingatkan Kiai Haji Agus Salim itu, dia sudah mempraktekannya. Artinya apa tadi? Artinya itu adalah semua tahu, Mas. Memimpin itu menderita. Menderita artinya bukan berarti dia menyakiti diri sendiri, tidak. Siap berkorban maksudnya. Siap berkorban sebagai pemimpin. Bahwa ketika nanti ada masalah-masalah yang menimpa dirinya, keluarganya, maka ya dia harus bisa bersikap adil. Ketika dia menjadi pemimpin, ketika ada hal-hal yang terkait dengan hak-hak istimewa, lalu kemudian dia ternyata, loh, saya tidak bisa menikmati hak istimewa itu, untuk apa saya jadi pemimpin? Karena memang bukan itu. Karena Leiden is Leiden, memimpin itu menderita. Di level manapun ya, menjadi pemimpin itu harus siap untuk berkorban. Karena memang dia dimandat, diberikan mandat oleh rakyat, diberikan mandat oleh anak bangsa itu untuk menjadikan
sistem di republik ini menjadi sistem yang adil untuk mewujudkan keadilan, baru untuk mewujudkan kemudian kemakmuran. Keadilan dulu, prinsip-prinsip keadilan ini harus ditegakkan karena inilah yang akan menjaga kemakmuran nanti bisa merata, bisa dinikmati oleh semua. Bukan kemakmuran dulu, karena kemakmuran dulu, ya kalau tidak adil ya nanti akan hanya akan dinikmati oleh segelintir orang. Oleh dirinya saja. Oleh dirinya dan keluarganya dan kelompoknya saja. Kita tentunya berharap Mas Kohar benar-benar bisa belajar untuk meniru, meneladani yang baik ya. Karena siapapun sumbernya, selama itu adalah sumber kebaikan, kita belajar dan kita bisa lebih taat hukum. Melihat teladan dari Joe Biden. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Terima kasih. Selamat pagi, Bung Leo. Pemirsa, Joe Biden tampilkan integritas dan konsisten antara ucapan dan tindakan. Bukan tipe pemimpin yang bilang tidak campur tangan, tapi di balik layar sibuk lobi sana dan sini. Ia membuktikan dirinya benar-benar tidak ikut campur dalam kasus putranya. Publik mendambakan pemimpin seperti Biden yang jujur dan konsisten, bukan cuma bicara integritas, tapi ternyata main sandiwara di balik layar. Saya Luna Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.